Oke, kembali lagi ke Station 10. Kali ini kita dipercaya oleh Om Binsar. Dari mana, Om? Bekasi. Dari Bekasi, ya? Di Bekasinya mana, Om? Bantar Gebang. Motor PTX-nya nih. Maaf, Om. Pertama-tama, beliau instalasi windshield plus bracket nih, Baby Forza. Minta Kedai Riders dipercaya untuk pasang, beliau bawa sendiri maksudnya, spare part-nya. Percaya untuk pemasangan saja. Ya. Bisa sen juga ya? Boleh dites, no, sennya? Ya, sennya ini running. Enggak ya? Enggak running ya? Ini aja ya. Oke, yang satu, no. Keren ya windshield-nya plus bracket-nya, tampilannya seperti motor Honda Forza ya. Oke, selanjutnya pasang voltmeter koso. Ini voltmeter kosonya untuk cek kondisi aki, kondisi mesin mati ya 12, kondisi mesin nyala normal 13. Oke, lanjut pasang lampu kolong. Lampu kolongnya boleh tes, Om? Iya, ini kondisi siang hari masih terlihat jelas ya. Terang. Kalau malam lebih jelas lagi. Oke. Dia akan apa? Cahayanya berpendar. Oke. Lanjutnya instalasi lampu rem di bawah apa? Box. Oke. Nah, ini. Jika direm dia nyala. Lanjut instalasi lampu apa, lampu bagasi di dalam box. Lihat seperti apa. Ntar ya, ini modelnya kita pakai saklar. Ini saklarnya, lampunya karena kondisi siang hari ya. Ya, lampunya di sini. Oke, lanjut pasang slider knalpot. Kita menggunakan yang merek CHA. Oke. Dan ini baut knalpot. Baut knalpot ya. Lanjut ada jalur roda depan. Ya, kita pakai merek Fat Bike. Lanjut lagi perbaiki tutup bensin. Nah, ini kadang ada keluhan di beberapa motor PCX, ketika ditekan dia nggak buka ya tutup bensinnya. Ini sudah fix. Lanjut pasang lampu rem sudah. Lanjut ke brake lock. Nah, ini brake lock nih, fungsinya banyak banget nih, buat ketika ditanjakan atau turunan supaya motornya nggak ngeloyor nih, lebih mempermudah dalam pengereman aja, lebih nyaman. Ini remnya pakem, macet atau di lampu merah bisa. Oke. Meter. Lanjut. Ada udah semua ya. Oke, voltmeter sudah. Om, minta testimoni Om. Bagaimana dengan hasil instalasinya? Oke. Datang nih pagi-pagi beliau. Nunggu antrian paling pertama ya, Om ya? Iya. Oke. Terima kasih Om testimoninya. Ya, ini tampilannya nih keren banget nih. Suka banget nih. Tampilan windshield Baby Forza. Ini keren. Jika berminat untuk instalasinya bisa silakan mampir ke bengkel custom kami. Kita ada di depan halte busway Perbeta 1, Kedai Riders. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tapi itu mindset. Thank you.